phrase or something. I'm sorry, Paul, I'm going to have to interrupt you there. We're just getting reports of some astonishing breaking news. It appears that an invasion of the Earth by an unknown but vastly powerful extraterrestrial aggressor is underway. DWP DJ Han 2016. Tangannya dulu. Berarti pemenang terbaru ya? Terbaru. Yeah. Karena kita pernah undang 2 dulu ya, dan sekarang yang menang di 2016. Lu katanya mulai belajar DJ dari 2013. Berarti 4 tahun ya? 4 tahun. Sekarang kan lagi banyak tuh DJ kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi kita gitu loh. Lo punya project seperti itu juga gak sih nantinya? Untuk sekarang sih gue masih fokus sama sound-sound gue. Tapi gue akan punya plan buat kedepannya, pengen bikin lagu di mana ada nyanyiannya dan masih nyari sih talent-talent mana yang cocok buat suaranya tuh trendy gitu. Okay. Karena kan musik gue trend. Tapi kalau untuk belajar sendiri, lo belajarnya berapa lama? Cukup lama kah? Atau kayak, enggak, gue cuma belajar bentar terus ngulik-ngulik sendiri akhirnya jadi bisa sendiri? Enggak sih, belajar pertama kali itu cukup lama. Sama siapa? Sama temen bokap gue. Terus gue diajarin. Berapa lama ya? Setahun setengah tuh gue bener-bener fokus tuh di beat matching doang. Gue gak mainin efek, gak main chopping, gak main cutting. Gue bener-bener fokus beat matching ya, gimana cara editing, gak main beat. Yeah. Biar kuping lu tuh jeli gitu. Terus kedepannya udah gue baru ngulik-ngulik nyoba sendiri. Kalau untuk produce, gue diajarin. Tapi kalau untuk nge-DJ, yang ngulik efek semuanya itu sendiri. Okay. Keren! Nah, kalau tadi kan Budi Putra ini LKA Boulder ini kan katanya dia itu emang besar ya dari ajang pencarian bakat lah, kan tadi kan DJ Hantu di DWP. Nah, ini ternyata ada juga beberapa DJ yang mereka itu besarnya namanya dikenalnya gara-gara itu ajang pencarian bakat juga. Iya, pokoknya nanti dikasih tahu, dan yang ngasih tahu ini adalah DJ Snack. Oh, iya. Kita lihat nih. DJ Snack in the house. Sekarang gua akan kasih tahu beberapa DJ yang menang ajang pencarian DJ. Ini dia, DJ pertama. A-Track, siapa yang kenal dia? Salah satu pendiri Fast God Record ini dikenal sebagai DJ yang memenangkan kejuaraan DJ dunia. Di usianya yang ke-15, DJ A-Track bahkan sudah mendominasi DJ Mix Championship. Tidak hanya itu, A-Track menjadi orang pertama yang diikutsertakan dalam turnya Kanye West sebagai apa? Tour DJ pribadinya. Dan hingga kini dia sudah menggarap sejumlah proyek berkolaborasi dengan beberapa penyanyi. Salah satunya adalah Natalie Storm, Macy Man, gue juga gak tau bro. Dan ini dia, DJ nomor 2. Ngomongin soal bakat EDM, sama aja ngomongin kemampuan DJ yang satu ini. Pada awalnya, Cashmere Cat dikenal sebagai DJ Final yang membawakan Norwegia dalam DMC World DJ Championship. Hingga kini sejumlah musisi papan atas dari Weeknd, Selena Gomez, dan Tori Lanez masuk dalam jajaran musisi yang sudah berhasil dia berkolaborasi. Tuh, tadi yang ngasih infonya DJ Snack. Emang dia... Sekarang tuh DJ tuh memang ada gimmicknya bro. Apa? Enak ya gitu, jadi itu akan orang tahu tuh. DJ siapa? DJ Snack, oh yang makan. Iya, lebih gak tahu diri ya, bukan yang ngasih info malah makan. Tapi enak ya gitu kan. Iya sih. Musik nikmat-nikmat, mirip gue ya. Agak mirip sih. Oh Misha itu bro. Salah, salah. DJ Misha Snack gitu. Salah, itu emang masalah. By the way, thank you Budi Putra ya. Udah mau main-main, sukses terus. Kedepannya lu mau ngapain lagi nih? Iya boleh deh. Kedepannya gig tetep lah ya. Sama gue pengen fokus produce buat nyari sound gue sendiri sih. Oh iya, cakep, gue juga mau cari. Gue lagi cari produser. Wah, jadi kita gak bisa ingat. Tetap jalan. Siapa kita bisa barengan? Gue nyari sound sendiri, lu nyari produser. Enggak, gue mau gabung lagi gitu. Gue mau cari-cari lagi. Oke. Cubers, yes. Jangan lupa saksikan terus Cubicle setiap hari Minggu. Dan jangan lupa websitenya apa, bro? Cubicle.id. Kamu cek aja karena kamu bisa temuin banyak banget. Bisa cari musik, cari film, ya apapun itu. Pokoknya di Cubicle.id. Oke, kalau gitu saya Marsha Chandrawinata. Saya Nadia Julia. Gue Balder. Kita pamit dulu, sampai jumpa minggu depan. Dah.